Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama Bunda Albi. Di sini saya sudah punya paket. Paketan ini saya beli di Shopee ya teman-teman. Jadi untuk membuka paketnya, temenin saya ya. Nah, yang pertama di sini saya membeli saringan. Ini tuh untuk wastafel cuci piring ya teman-teman. Supaya nggak masuk ke dalam gitu si sisa-sisa makanan gitu ya teman-teman. Ininya ada bolong-bolongnya nih. Harganya berapa ya? Saya lupa, 1.500 apa 2.000 gitu teman. Bahannya plastik, kemudian bentuknya ya pas aja gitu. Di sini di tengahnya ada pegangan supaya tujuannya mungkin nanti kalau kita pas mau ngambil bisa gitu ya dengan ya kayak gini. Di sini ada sutil, mini sutil ya teman-teman. Ini nih. Oh, ini ada rusak-rusak gini ya. Isinya 5 dari tulisannya ya. Isinya ada 5. Ini tuh bahannya silikon. Kita lihat dulu. Isinya beneran 5 enggak ya? Ada besi. Ah, gimana ya ini bukanya? Tinggal ditarik. Tutupnya gini. Iya. Nah, untuk yang pertama di sini kita lihat yang bentuknya seperti ini. Ini tuh kayak sendok tapi sutil ya, teman-teman. Jadi mungkin nanti bisa lebih mudah gitu menyendoknya. Warna merah kan ya, teman-teman. Kemudian di sini ada yang berwarna pink. Ini tuh kayak spatula buat adonan kue atau apa gitu ya. Bentuknya kayak gini nih. Nih, warnanya pink dan untuk gagangnya semua kayu ya, teman-teman. Di sini ada bolongannya. Jadi nanti bisa dimasukin ke besi yang ini. Ini yang ketiga di sini ada apa ini? Ini bisa untuk dipakai buat masak ya, teman-teman. Tuh, kayak gini ya. Jadi nanti buat ngaduk-ngaduk itu kayaknya cocok nih buat masak. Kalau saya kan masaknya sedikit-sedikit ya teman-teman, jadi peralatan yang kecil itu lebih praktis aja gitu ya. Karena kan masaknya sedikit, jadi peralatan juga saya lebih suka yang kecil-kecil gitu. Warnanya orange, kemudian gagangnya juga sama kayu gitu ya. Di sini ada kuas. Ini buat apa ya? Buat mentega, buat minyak. Jadi nanti kalau misalkan kita mau masak yang menggunakan minyak sedikit, bisa dioles aja nih pakai ini. Sebenarnya ada ya botol yang buat minyak tapi di spray gitu teman-teman. Nah, saya belum punya, jadi saya pakainya ini aja nih. Buat mengoles mentega juga bisa ya teman-teman. Ini tuh lembut banget tuh. Kelihatan nggak? Lembut tuh teman-teman ya. Tuh. Kemudian gagangnya juga sama kayu. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ini ada warna hijau. Oh ya, ini warnanya abu ya. Ini ada warna hijau. Ini tuh mirip-mirip dengan yang ini ya teman-teman. Tapi ini lebih besar. Kalau ini kan lebih memanjang, lebih kecil. Yang ini lebih besar. Kemudian juga lebih tipis nih. Untuk gagangnya sama kayu. Nah, yang terakhir ada ini. Jadi nanti bisa dimasukin gitu ke besinya. Tempat minum nih teman-teman. Jadi ini tuh kayak dispenser minum gitu ya. Tapi dispensernya nggak dicolok listrik gitu ya teman-teman. Jadi khusus untuk air dingin. Tapi ini bisa disimpan di lemari es gitu ya. Nah, ini tempatnya seperti ini. Jadi bukan botol atau apa gitu ya teman-teman. Ini bisa buat infus water. Dan untuk isinya itu bisa 3,5 liter, jadi 3,5 liter. Nah, di sini ada ini tuh namanya apa ya? Keran gitu ya, kayak keran. Nanti saya masukin ke sini. Masukin ke sini. Nah, ini bentuknya nanti jadi seperti inilah kira-kira ya, teman-teman. Ini isinya bisa muat 3,5 liter. Dan ini ada tutupnya. Jadi bentukannya seperti ini.
saya nanti bisa bikin infuse water ini ke sini ya. Nah, ini di sini nanti saya pasang dulu. Nah, teman-teman, ini bentuknya jadi seperti ini ya kalau sudah dipasang kerannya. Ini kerannya bisa dibuka gini tuh ya. Nanti airnya mengalir dari sini. Nah, kalau misalkan bikin infuse water ini lebih praktis ya karena tempatnya besar. Space mukanya gitu ya. Jadi untuk lubang pengisiannya itu lebih besar. Tangan aja bisa masuk tuh kan ya. Nah, kalau infuse water kan itu biasanya memasukkan buah ataupun sayur. Nah, kalau di botol, saya sering kesusahan tuh ketika mengeluarkan. Kalau pas memasukkan itu bisa lah ya, agak dipaksa gitu. Kalau misalkan mengeluarkan itu agak susah. Karena ya terhubung si lubangnya itu kecil. Kalau ini kan besar, jadi lebih mudah, lebih praktis gitu ya. Otomatis mencucinya pun bisa lebih bersih gitu, untuk lebih leluasa membersihkan si bagian dalamnya itu gitu ya teman-teman. Nah, ini tutupnya warna putih, saya suka sekali. Nah, ini dia. Nah, teman-teman, ini hasil belanjaan saya kali ini. Untuk totalnya saya habis 60 berapa ya? Saya lupa, apa 50 berapa gitu. Saya dapat promo ongkir juga, jadi lebih hemat. Nah, ini dia. Ada 5 sutil, kemudian juga ada 1 penyaringan wastafel dan 1 tempat minum. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Nanti akan saya review lebih spesifik lah. Lebih mendetail gitu ya, gimana kalau sudah dipakai semua ini. Nah, sampai jumpa lagi ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum.